Ayo cepetan naik atas. Yang ke sini. Di atas 501. Ada jalan ke sini. Oke teman-teman, kita baru check in ya. Tadi sih nyampe Jogja pagi. Tapi ya seperti biasa, hotel kan check innya harus jam 2 karena ada pergantian tamu dari yang kemarin. Kita dapat di lantai 1 501. Oke. Ini kamarnya, coba buka dulu. Ini Airy Room ya, tadi sempat gua bilangin juga sih AC harus bagus. Welcome to Airy Room. Luar biasa banget. Oh my god. Cakep banget. Mudah-mudahan AC-nya bagus. Sempat komplain juga tadi sama resepsionisnya, minta AC-nya harus bagus. Kalau nggak bagus, gue komplain. Ya lumayan lah. Seenggaknya kita bisa beristirahat ya. Oke, kita mau bersih-bersih dulu. Lihat tuh, udah lecek banget. Namanya siapa? Namanya siapa? Ade. Ade, Ade sekarang ada di mana? Mau ke Jogja enggak? Hayang Ibak. Hayang Ibak. Bung. Oke, ini suasana kamarnya. Sorry masih berantakan karena kita baru sampai ya, gila panas banget. Lalu anak-anak, halo, gimana kamarnya, enak nggak? Enak. Kenzo kamarnya enak nggak? Halo. Kamarnya enak nggak? Enak. Mau makan apa abis ini? Kepiting. Oke, kita lagi berada di rumah putih, Airy Room rumah. Oke, selamat pagi. Jadi hari ini adalah hari kedua kita berada di Hotel Airy atau namanya Airy Catur Tunggal Ori 110 ya. Namanya agak susah disebutkan dan agak susah diingat. Hotel asli namanya Oma Putih. Jadi lokasinya sangat strategis banget, dekat dengan Museum Avandi, kemudian juga di depan ada KFC, di sekitar sini ada Indomaret juga ya. Terus ada masjid umum nggak jauh dari sini, dan lokasinya juga nggak jauh dari Hotel Ambarukmo dan juga Amplas Ambarukmo Plaza. Dan pagi hari ini masih jam 6 pagi, rencananya kita mau sarapan, nanti mau cari nasi uduk, terus abis itu siap-siap kita mau pergi ke Candi Borobudur, kemudian nanti kita akan wisata kuliner juga di sekitar kota Jogja. Rencananya sih kita nanti mau makan di Kepiting Bang Jai, kemudian mau makan mie ayam bakar juga. Pokoknya hari ini kita akan keliling di kota Jogja karena memang kita cuma 3 hari aja di kota Jogja di kesempatan liburan tahun baru 2020, tentunya dengan semangat yang baru. Dan secara keseluruhan hotel ini cukup bagus dari harga, kemudian dari kebersihan dan juga dari fasilitas, cukup recommended, sesuai lah dengan harga yang kita keluarkan. Tetapi tetap kenyamanannya juga ada. Di luar sana ada juga kolam renang. Kalau untuk suasana kamar seperti yang dilihat ini juga nyaman. Dan memang sih kita nggak dapat sarapan di sini, tapi nggak masalah karena di luar juga banyak tempat sarapan dan areanya nggak terlalu jauh dari hotel ini.
Jadi kalau menurut gue, Airi Catur Tunggal Ori 110 atau Omah Putih, nanti gue tulis di blog gue. Ini recommended banget lah. Dan untuk tarifnya memang agak sedikit naik di saat liburan, tapi kalau after moment biasanya harganya nggak terlalu mahal. Ya kemarin gue check in di aplikasi Airi. Mau kemana ini? Candi Prambanan. Salah, ke? Borobudur. Ya, Borobudur. Oke, pagi ini kita mau ke Candi Borobudur ya. Kita mau jalan dulu di pagi hari ini. Ini hari kedua kita ada di Yogyakarta. Masih di Airi apa tadi? Airi Catur Tunggal Omah Putih. Gini, jadi ajarin caranya gini nih. Coba, kamu dulu. Hari ini adalah hari ketiga kita ada di Airi Catur Tunggal Kos Omah Putih di belakang Museum Avandi. Tempatnya enak banget, nyaman. Kalau di hari biasa harganya Rp160.000 dan hari ini kita sudah selesai liburan di kota Jogja. Sekarang lagi packing mau pulang, balik lagi ke Tasikmalaya. Banyak banget pakaian kotor habis liburan dan salak suruhan liburan 3 hari di kota Jogja. Menyenangkan walau harus berpacu dengan cuaca karena hujan terus. Oke, kita mau packing dulu, habis itu kita nanti naik kereta jam 10:30, naik kereta Pasundan dari stasiun Lempuyangan ke stasiun Tasikmalaya. Dari hotel ke stasiun kita nanti akan naik Grab. Oke, jadi selama 3 hari di Airi Catur Tunggal, untuk perlengkapan mandi dari Airi, pouchnya kita juga dapat 3. Biasanya seperti biasa, ini sampo untuk showernya, dan ini untuk sisir ya. Ini paling sisirnya enak banget, ini lembut banget kalau kita mau merapikan lagi dengan sisir ini. Secara keseluruhan sih kamarnya luas karena memang gue booking yang superior khusus buat keluarga dengan 2 orang anak. Ranjangnya juga empuk, nyaman, pas juga buat 4 orang. Untuk fasilitas seperti AC beroperasi dengan bagus, televisi juga channelnya jelas, service roomnya juga bagus, setiap hari dibersihin, shower air hangatnya juga nyala dengan baik, kamar mandi bersih, suasana di sekitarnya juga nyaman. Kemarin juga kita sempat berenang juga, meskipun airnya tidak terlalu jernih, tapi cukup lumayan. Untuk harga, kalau hari biasa itu di rate 150 sampai di 180, kecuali yang family room. Menurut gue udah pas banget, udah cocok banget lah. Jadi ini menurut gue recommended banget kalau misalnya lu semua liburan ke Jogja mau nginep di tengah kota ya. Gue bilang tengah kota di Jalan Solo, tepatnya di belakang Museum Avandi di daerah Papringan.
dekat juga sama kampus UIN, Universitas Islam Negeri, atau dulu namanya Universitas Sunan Kalijaga. Mau ke Ambarukmo Plaza juga deket, mau ke Sapir Square juga deket, mau ke Panglipuro juga tinggal lurus. Terus mau kuliner juga di daerah Seturang, di daerah Malogaten, itu juga lengkap banget. Sarapan juga banyak di sini. Pokoknya recommended banget ya. Dan kita 3 hari stay di sini, sengaja gak pindah-pindah. Ya kita puas gitu dengan kondisi kamarnya juga, tidurnya juga nyenyak. Pokoknya recommended banget ya buat lo kalau misalnya liburan ke Jogja. Oke, kita mau lanjut lagi untuk packing. Oke teman-teman, hari ini tanggal 3 Januari 2020 jam 9. Hari ini kita mau check out jam 9. Ini kamarnya ya, kita kemarin 3 hari di kamar 501. Kamar 501. Oke, kita mau proses check out dulu dan langsung kita akan OTW ke stasiun Lempuyangan naik kereta Pasundan jam 10:30 untuk balik ke kota Tasikmalaya.